sengaja disisakan daun di atasnya karena ini bisa dibibitkan kembali. Tinggal dicelupkan ke air, dalam 3 hari akan keluar akarnya dan setelah itu bisa langsung ditanam. Kalau mau langsung ditancapkan ke tanah juga bisa, ditaruh di tempat teduh aja, rajin disiram, ntar dalam waktu 3-4 hari akan udah segar kembali dan akan bertunas kembali. Kita memenuhi makanan kita sendiri, iya. Tapi ada satu lagi yang menurut aku sangat penting. Dengan kita ngelihat nanam misalnya tomat. Oh ternyata dengan nanam sendiri tuh tomatnya tuh nggak satu ukuran loh. Jadi begitu ada hasil tani nih mungkin dari petani yang nggak sama ukuran, kita nggak bilang itu jelek loh, itu bagus. Karena kita udah sendiri, oh ternyata nanam itu nggak bisa serupa. Kayak di supermarket kan bentuknya serupa, harus sama-sama merah, harus bentuknya bulat gitu. Kalau kita nanam sendiri, kita lebih bisa mengapresiasi hasil tani yang ada dan kita bisa mengolah gitu, menerima. Sama juga kalau kayak ke anak-anak tuh, kasih lihat ini loh, bikinnya tuh susah, lama, butuh proses. Jadi kita jangan buang makanan, kita produksi sendiri. Nah ini sisa dapur, biasanya sisa dapur ini akan masuk ke kompos yang aku punya sama untuk dibikin mol. Nah cuman kan bikin mol itu biasanya pakai gula. Nah aku lagi eksperimen nih gimana caranya mengurai ini tanpa menghabiskan gula di rumah gitu kan, sayang tuh gula. Nah ini aku eksperimen pakai mothernya kombucha gitu. Jadi ini adalah sampah sisa makanan yang sudah-sudah, ada roti, ada sayur. Ada ini ampasnya bikin sirup kocombrang. Ini tinggal aku masukin aja semuanya ke dalam sini. Tuh kayak gitu. Terus nanti yang mengurai tuh bakteri ini. Ini scoby-nya. Tuh, ini yang gede ini dalam waktu seminggu udah terbentuk nih segede gini. Padahal aku nggak kasih gula. Jadi si bakterinya ini makan gula-gula yang ada di tanaman di sampah dapur ini. Dan dia bisa terurai. Dan nanti hasil airnya ini bisa jadi pupuk cair buat tanamanku. Dan yang ininya, yang padatnya bisa masuk komposter dan akan lebih cepat terurai karena udah mulai hancur dianya. Ini baunya wangi sekali. Baunya tuh kayak apa ya, jeruk fermentasi gitu deh. Asem-asem kecut, enak. Padahal ada roti, ada sayur, tapi nggak bau busuk karena ada ini. Selain berkebun, aku tuh punya hobi eksperimen sebenarnya. Eksperimen entah dari hasil kebunku sendiri atau dari sisa olahan sisa dapur gitu. Karena kan sayang kalau terbuang begitu aja, padahal tuh masih bisa digunakan. Nah biasanya aku kolaborasi nih sama mbakku. Mbakku tuh di rumah, dia orang Boyolali dan ternyata pengetahuan lokalnya luar biasa sekali. Jadi misalnya nih, di rumah tuh ada, kita habis bikin apa, terus ada sisanya. Kita ngobrol-ngobrol, mbak ini enaknya diapain ya? Nanti kita, entah aku cari di internet atau dia memberikan pengetahuan dia di desa gitu. Oh ini bisa diginiin loh mbak, bisa digituin loh mbak. Jadi kita eksperimen tuh. Nah ini cara saya memperpanjang usia limbah dapur. Jadi kemarin itu sempat bikin sirup kunyit asem. Kan dia kunyit asem, apa kunyitnya masih bisa digunakan sebenarnya. Jadi daripada dibuang saya keringkan. Ini bisa buat olahan makanan lagi sebenarnya. Ada yang kemarin sempat bikin nasi goreng kunyit. Bisa juga ini buat pewarna. Sekarang kita mau praktek mewarnai baju pakai limbah kunyit ini. Kita rebus lagi supaya dia makin keluar warnanya. Ini juga sisa kemarin. Jadi warnanya mungkin udah agak berkurang. Ini kita tambahin garam supaya dia lebih kuat warnanya. Sedikit aja. Sekarang mau dikasih motif. Thank you.
dari keterbatasan kita jadi kreatif kan sebenarnya. Itu dan itu banyak banget info-info seperti itu. Tapi aku juga ngobrol sama Mbak, katanya di desa mah orang udah nggak mau Mbak, karena kan kayak orang susah kayaknya kita kan masa kayak gitu diolah lagi. Padahal sebenarnya itu kan manfaatan yang baik ya, daripada dibuang, daripada mubazir, kita bisa olah lagi. Nah di desa pun mulai ditinggalkan praktek-praktek seperti itu. Jadi aku gali, aku mau catet gitu, mau catet, mau didokumentasikan supaya kita apa kearifan lokal itu nggak hilang gitu. Saya Rama Rara, asal dari Boyolali, kurang lebih ikut sama Ibu Nada, kerja sama Ibu Nada 5-6 tahun. Ya, saya pernah berbagi sama Mbak Nada, itu dari nasi. Kalau nasi nggak habis sisa kemarin gitu, bisa jangan dibuang, bisa dijemur, dikeringkan, bisa disimpan setelah kering, nanti bisa digoreng untuk bikin camilan, kalau orang Jawa bilang gitu, camilan, dikasih bumbu rempah-rempah gitu. Bisa juga dijemur kering, setelah kering digoreng, dibikin sejenis tepung gitu di blender. Bisa untuk kayak tepung roti, sejenis tepung roti gitu. Itu dari nasi. Ada juga kalau untuk mengawetkan bahan-bahan kayak labu, ubi, kan yang harus masuk kulkas, kita nggak punya kulkas, saya potong-potong kecil-kecil, saya jemur, setelah kering baru disimpan. Karena kita orang kampung kan ada yang punya kulkas, ada yang nggak begitu. Jadi taruh di luar bisa, tapi posisinya kering gitu. Mau diolah lagi tinggal dikukus, atau kalau labu kan mau dikolek, bisa langsung dikolek. Nah, karena kalau di desa sekarang sudah berkurang orang mau mau gunain itu gitu. Cuma saya berbagi sama Ibu Nada, ternyata Ibu Nada malah senang gitu. Pengalaman saya dari kampung, saya berbagi sama Ibu Nada yang di kota. Jadi saya sering berbagi sama Ibu Nada. Ibu Nada ngajarin saya begini, saya berbagi dengan Ibu Nada begitu. Jadi saling berbagi aja gitu. Yang membuat aku termotivasi untuk ngajak orang untuk lebih peduli sama lingkungan, lebih peduli sama lingkungan sekitar, terus terang karena anakku masih kecil. Sekarang itu aku lihat ya bumi makin nggak baik, manusianya juga makin nggak sehat. Gimana keadaan dia nanti kalau ini terus-menerus kayak gini gitu. Sekarang aja mulai kerasa kan cuaca nggak menentu, pangan makin susah gitu. Jadi kalau aku nggak berubah dari aku sendiri, aku ngajak orang lain, gimana nanti anakku gitu. Jadi itu motivasi terbesarku adalah anak-anak. Ya ini tadi sisa bikin salad yang ujungnya pucuknya bayam Brazil. Mau diperbanyak kan, tadi udah dimasukin ke air, ini mau langsung ditancapkan ke tanah. Sejak aku berkebun, aku perhatikan tuh alam itu tidak menuntut. Semuanya menjalankan sesuai fungsinya. Misalnya nih matahari, dia akan tetap bersinar. Walaupun ada mendung, dia tetap bersinar. Benih, aku sering banget nih ngebenih, terus aku lupa nyiram, nggak tumbuh dong. Aku pikir udah nggak tumbuh, aku buang ke tempat bedengan yang biasa. Dia tumbuh gitu. Jadi mereka nggak menuntut, aku urusin dong. Kalau nggak urusin aku sebel gitu. Nggak,
alam itu tanpa dia akan memberi terus gitu, memberi sama kita. Nah, kita sebenarnya sebagai manusia tuh kita kan bagian dari alam kan. Harusnya kita juga seperti tumbuhan, seperti binatang gitu, memberi juga. Kalau kita kan manusia tuh kayak kerjanya eksploitasi gitu, ngambil demi keuntungan kita. Kita nggak peduliin tanaman, nggak perlu peduliin hewan yang lain, yang penting kita untung, yang lain terserah deh gitu. Nah, berkebun itu bikin aku lebih sadar diri akan posisiku di bumi ini gitu, bahwa kita saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi. Nah, ini di bedengan ini adalah salah satu eksperimen saya, karena kotakan ini nggak pakai tanah sama sekali. Jadi waktu dibikin isinya saya lapisin dengan daun kering, rumput kering, sampah dapur, terus dilapis-lapis-lapis sampai dia membusuk. Setelah siap baru ditanami. Ya, nah coba lihat deh, ini tanah yang sehat dan hidup seperti ini. Lihat tuh mikrobanya banyak binatangnya. Dia gembur, dia lembab. Terus banyak kehidupan nih kalau dilihat sih. Banyak banget cacing-cacingnya. Enggak cuma cacing tanah ya, tapi ada kaki seribu. Ada macam-macam lah di dalamnya. Jadi kita bisa bikin tanah subur, tanah gembur sendiri dari sisa dapur, dari buangan kebun. Tinggal di layer-layer aja. Ajakan aku untuk teman-teman semua adalah, yuk mari kita merawat bumi. Kalau bumi kan kegedean nih, kita merawat lingkungan kita sekitar aja dengan mungkin mengolah hasil dapur dulu supaya nggak dibuang keluar. Karena kan sebenarnya sisa makanan itu kan makanannya sendiri dibuat dengan menghabiskan begitu banyak energi, banyak matahari, banyak air. Kalau kita buang cuma jadi sampah, tapi kalau kita olah bisa jadi kembali ke tanah, walaupun kita nggak berkebun ya, tapi kita bisa kembalikan energi semua itu kembali ke tanah. Itu pun sudah sangat bermanfaat. Jadi yuk kita merawat bumi, merawat lingkungan sekitar, mulai dari yang kita bisa, sekecil mungkin nggak apa-apa, yang penting konsisten.